Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Garasi 96 Official. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tatanan motor bebek slap engine dengan bahan rangka dari Yamaha Krypton. Apa saja yang dirubah mengenai rangka dan tatanannya, simak videonya sampai habis. Baik, langsung saja kita review, bukan review ya, ya udahlah, review saja. Ini bebek rangka bebek slap engine ya, bahannya dari Yamaha Krypton. Yang dirubah yang pertama yaitu tangki. Tangkinya di bawahnya dipotong, dibikin pendek ya. Tangkinya dibikin pendek. Ini bekas potongannya dan dilas ulang. Lalu yang kedua ini untuk arem. Ini aremnya masih standar. Bagusnya menggunakan arem Jupiter ya, yang lebih panjang, ataupun menggunakan arm motor lain yang lebih panjang, lebih bagus. Tapi menggunakan standar juga ini bisa, dengan menggeser dudukan shock breakernya ke belakang ya, ke ujung. Ini orsinilnya di sini ya, di sini dudukan shocknya, dan dipundurkan. Lalu ke bagian belakang. Untuk dudukan selebor belakang yang orinya dicopot ya, di sini dipotong supaya lebih bagus ya. Potong. Lalu untuk stang ini bahannya stang ori ya, stang ori Vega Jupiter itu sama, tapi ini dudukan-dudukannya dipotong, dicopot dudukan-dudukannya, dan ini si stangnya itu dibalik ya, masangnya dibalik dan dilas ulang di dudukan lehernya. Ini dilas ulang, ini sudah pas ya, untuk lekuk stangnya sudah pas. Lalu apalagi ya. Nah, dan jangan lupa ini dibikin rata di bagian sini untuk nantinya dipasang aki, dan biasanya dipasang CDI ya, CDI yang warna merah. Biasanya terpasang CDI rektor di sini. Nanti ya untuk video selanjutnya. Untuk shock belakang masih menggunakan yang biasa ukuran 280, dan untuk lebih bagusnya lagi menggunakan yang di bawahnya ya, 270, yang merek-merek racing itu lebih bagus. Di sini shock depannya masih standar dan diturunkan ya. Ini belum begitu full diturunkannya, masih ada sisa, karena ini pasnya itu segini ya, jadi motor tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga bagian depannya. Ini sudah pas. Pelek depan menggunakan 120 ini ya, kecil, dan pelek belakang menggunakan 160. Untuk bannya ini masih ban yang biasa, karena ini masih reset di bagian rangka. Bagian rangka belum ke mesin. Ini mesinnya masih mesin standar ya, masih mesin standar. Belum di reset, belum di up, belum dibikin spek ya.
ini hanya membahas di bagian rangkanya saja. Oh, ada satu lagi nih. Nah, ini gearnya menggunakan triple S, depan belakang, depan 15, belakang 34, masih standar juga, dan rantainya menggunakan Osaki yang warna merah. Untuk di bagian jok ini, untuk fibernya fiber yang standar, namun di bagian kupingan pinggirnya ini dipotong, ditipiskan ya, supaya tipis. Ini masih ada busanya, belum dibungkus. Nanti di video selanjutnya untuk yang lengkapnya lagi, yang sudah bagus, sudah dicat ataupun di apalah, nanti saya review di video selanjutnya. Mungkin itu ya untuk bahan rangka dari Krypton, sangat simpel untuk membuat tatanan bebek slap engine. Baik, terima kasih. Ini nampak dari pinggir, mungkin seperti ini ya. Dan dari depan seperti ini. Bebek-bebek viral. Kini itu ya, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.